aja, Im. Saya mau siapin mobil dulu. Clara, ada apa? Alex? Enggak, Alex. Aku lagi ada pasien, terus kakinya robek, ngecangkul. Astagfirullahaladzim. Maaf banget ya, Alex. Aku lagi buru-buru. Aku harus bawa pasien ke rumah sakit, soalnya darah yang keluar juga cukup banyak. Saya temenin ya. Kalau kamu mau. Saya mau. Yaudah, kamu tolong mundurin mobil ya. Saya bawa pasiennya dulu keluar. Ayo, Opus, kita pergi ke rumah Oma Ero sekarang. Ya nanti, habis zuhur, Opus kesana. Opus, harus sekarang perginya. Ayo, aku temenin. Iya, emangnya Opus anak kecil bakal ditemenin. Ini mah urusan orang tua. Opus, ini bukan urusan orang tua doang, Opus, tapi urusannya aku juga. Coba Opus bayangin, kalau sampai pernikahan mamsnya aku sama Om Pak yang cepat aku batal gara-gara Om Eros gak datang, mamsnya aku kan jadi sedih. Kalau mamsnya aku sedih, kan otomatis aku juga jadi ikutan sedih, Opus. Opus jangan egois dong. Ya, Opus gak egois. Itu barusan Opus ngarang-ngarang aku buat ikut. Jangan-jangan Opus takut aku ngeganggu yuk pas Opus lagi ngerayu Om Eros. Iya, amit-amit. Hei, jangan ketawa. Besok dagang gorengan lagi kalian. Ayo Opus, sekarang ke rumah Oma Erosnya. Kalau Opus lama yaudah deh, aku pergi ke rumahnya Oma Eros. Terus aku ajakin Oma Eros buat kesini aja. Jangan, nanti dia tambah kegeeran. Disangkanya Opus yang kangen sama dia. Tapi Opus emang kangen kan? Kepo. Ayo buruan. Beneran kan Opus kangen? Berisik. Ayo buruan. Kalian jaga kantor. Siap, Bos RW. Om Hans, akonya pergi dulu, yup. Iya, Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin ribet ini, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.